Bandung atau juga disebut Kota Kembang adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 167,67 km persegi, meliputi 30 kecamatan, 153 kelurahan dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa. Pengadilan Agama Bandung merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Letaknya yang berada di jantung ibu kota Provinsi Jawa Barat menjadikan Pengadilan Agama Bandung syarat berbagai tantangan dan tuntutan. Pengadilan Agama Bandung memiliki jumlah perkara yang cukup besar, yaitu di atas 7.000 perkara per tahun dengan jumlah personil 52 aparatur sipil negara dan 22 tenaga kontrak, serta kondisi ruang pelayanan yang belum memadai mengharuskan Pengadilan Agama Bandung bekerja ekstra keras. Begitu pula posisi Pengadilan Agama Bandung yang berada di ibu kota provinsi menuntut Pengadilan Agama Bandung harus meningkatkan performa dan menjadikan role model bagi seluruh pengadilan agama di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Randa Orba Susilawati, Magister Hukum Islam, Ketua Pengadilan Agama Bandung. Izinkan untuk menyampaikan profil pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Agama Bandung. Sejak tahun 2016, Pengadilan Agama Bandung telah memperoleh berbagai penghargaan terkait dengan pelayanan publik. Di antaranya, sertifikat ISO 9001:2008 dari OSS Certification, akreditasi penjaminan mutu dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan predikat berturut-turut A Excellent. Piala bergilir juara satu dari Dirjen Badan Peradilan Agama mengenai implementasi pelayanan terpadu satu pintu. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Bandung juga merupakan salah satu dari tiga pengadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang dianugerahi penghargaan wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB Republik Indonesia. Dan pada bulan Februari 2021, Pengadilan Agama Bandung menerima penghargaan sebagai role model dari Kemenpan RB dalam mewujudkan pelayanan publik ramah kaum rentan berkebutuhan khusus. Hal ini membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam memacu laju reformasi melalui transformasi mindset dan culture set dan merubah dari zona nyaman ke zona kompetisi guna mendorong terciptanya dinamik government dalam mengimbangi perubahan yang sangat cepat di era digitalisasi. Selanjutnya, pemberian layanan dalam masa pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan. Untuk itu, kami terus melakukan pembenahan agar peningkatan kualitas layanan tetap dapat dirasakan. Berikut tayangan upaya dan strategi yang dilakukan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Bandung dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 14 November 2018, di hadapan Wakil Wali Kota Bandung dan Forum Komunikasi Daerah, Pengadilan Agama Bandung telah mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan pada tanggal 10 Desember 2019, dari 24 setker yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, PA Bandung menjadi salah satu dari 3 setker yang dinobatkan memperoleh penghargaan wilayah bebas korupsi WBK dari Kemenpan RB. Adanya penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Bandung untuk terus bekerja keras dan gigih dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari survei kepuasan masyarakat pada semester 1 tahun 2021 dengan indeks nilai 3,72 dengan kategori sangat baik. Saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan terus bergerak dinamis, menuntut Pengadilan Agama Bandung untuk terus beradaptasi dengan segala perubahan yang praktis, cepat, efektif, dan efisien.
Hal ini membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam memacu laju reformasi birokrasi melalui transformasi mindset dan culture set dan merubah dari zona nyaman ke zona kompetisi guna mendorong terciptanya dynamic government dalam mengimbangi perubahan yang sangat cepat di era digitalisasi. Selanjutnya, pemberian layanan dalam masa pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan. Untuk itu, peningkatan sarana-prasarana sesuai dengan kebutuhan terkini terus digulirkan. Ide untuk menciptakan inovasi demi memanjakan kepentingan masyarakat terus digagas dan dikembangkan. Pada tanggal 3 Juli 2020, Pengadilan Agama Bandung telah meluncurkan 11 inovasi layanan publik, yaitu sebagai berikut. 1. Apel. 2. Si Pacar. 3. Si Periang. 4. Siandu. 5. Siandang. 6. Si Panon. 7. Si Forpat. 8. Acep PA BDG. 9. SKM Online. 10. Si Suyani. 11. Si Pecat. Kemudian dalam menghadapi tantangan pelayanan di masa pandemi COVID-19, Pengadilan Agama Bandung juga telah meluncurkan berbagai inovasi, yaitu Pengadilan Agama Bandung melakukan pembaharuan terhadap sistem Siandu, menyesuaikan dengan kondisi wabah COVID-19 saat ini. Antrian bisa diambil online dan tampilan antrian juga terdapat di ruang tunggu outdoor. Langkah dan upaya selanjutnya yang dilakukan Pengadilan Agama Bandung untuk merespon pandemi COVID-19, Pengadilan Agama Bandung membuat robot pojok bertanya untuk memecah kerumunan. Halo, saya Siti. Sistem tanya informasi. Selamat datang di aplikasi pojok bertanya Pengadilan Agama Bandung. Ada yang bisa saya bantu? Silakan pilih kategori pertanyaan yang tersedia di bawah ini. Dan yang terakhir adalah Sinopak. Sinopak adalah sistem informasi notifikasi perkara yang berfungsi memberi notifikasi kepada pihak berperkara dan petugas yang menangani perkara. Pengadilan Agama Bandung juga telah menyediakan anjungan gugatan mandiri bagi para pihak yang ingin membuat gugatan secara pribadi dan merenovasi sarana ruang pos bantuan hukum, pos bakum, sehingga lebih representatif dan lebih nyaman dimanfaatkan oleh para pengunjung layanan. Seluruh inovasi yang telah dihadirkan di Pengadilan Agama Bandung semakin meyakinkan publik bahwa hospitality dalam dunia birokrasi adalah sebuah keniscayaan. Di samping itu, Pengadilan Agama Bandung terpilih menjadi salah satu dari 11 pilot project unit kerja ramah kaum rentan di lingkungan Mahkamah Agung dan pada bulan Februari 2021 telah meraih penghargaan sebagai role model dalam mewujudkan pelayanan publik ramah kaum rentan berkebutuhan khusus dari Kemenpan RB. Pengadilan Agama Bandung telah menyediakan sarana dan prasarana untuk para disabilitas, meliputi guidance block sepanjang 75 meter dari mulai jalan raya sampai dengan loket pelayanan dan ruang sidang, 2 buah kursi roda, tongkat dan krek, selasar, alat bantu pendengaran, buku standar pelayanan braille, loket khusus bagi ramah kaum rentan, petunjuk ruangan braille, dan musala khusus bagi kaum disabilitas. Sejak meraih predikat wilayah bebas korupsi, pelayanan di Pengadilan Agama Bandung semakin cepat dan prima. Saya mewakili beberapa advokat merasa terbantu karena terdapat beberapa aplikasi atau inovasi yang mempermudah kami dalam beracara di Pengadilan Agama Bandung. Salah satunya Sinopak, sistem informasi notifikasi perkara. Dengan adanya Sinopak, informasi tentang jadwal sidang dapat saya ketahui dengan mudah karena notifikasinya langsung terhubung ke WhatsApp saya, sehingga saya tidak harus menunggu lama di ruang tunggu Pengadilan Agama Bandung. Terima kasih Pengadilan Agama Bandung atas inovasi-inovasi dan pelayanannya. Pelayanan di Pengadilan Agama Bandung semakin kekinian dan modern, membantu saya untuk berperkara di Pengadilan Agama Bandung.
Dengan sistem informasi notifikasi perkara atau SINOPAK, informasi tentang jadwal sidang dapat saya ketahui dengan mudah karena notifikasinya langsung terhubung ke WhatsApp, sehingga saya dapat memperkirakan kedatangan saya dan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Terima kasih Pengadilan Agama Bandung. Pelayanan di Pengadilan Agama Bandung semakin kekinian dan modern. Membantu saya sebagai kaum milenial untuk berperkara di PA Bandung. Salah satunya dengan adanya robot pojok bertanya, saya tidak perlu lagi untuk mengantri karena seluruh informasi yang saya butuhkan dapat saya jangkau dengan mudah dan cepat. Terima kasih PA Bandung. Siapa kita? Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Bandung. Yes. Kami, aparatur Pengadilan Agama Bandung, berkomitmen mewujudkan wilayah. Demikian peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Bandung dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani.